Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para sahabatku sekalian, kajian kali ini dalam edisi yang spesial di bulan Rajab, yang di dalamnya terdapat Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami akan menayangkan kisahnya secara lengkap dan detail yang kami kutip dari kitab Qishatul Mi'raj. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih bagi para sahabat yang sudi mensubscribe, like, serta komentarnya. Jangan kemana-mana. Para sahabatku, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidur miring di dalam Hijr Ismail di samping Baitullah. Di dalam riwayat lain, Nabi tidur di rumah Ummi Hani binti Abi Thalib. Beliau diapit oleh dua sahabatnya yang masih bersaudara, ialah pamannya sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib dan sepupunya bernama Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang dua malaikat, Jibril dan Mikail. Di dalam riwayat lain ada yang mengatakan Jibril dan Israfil, bersama dengan para malaikat yang lain, membawa tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disadari oleh dua sahabat yang tidur di sampingnya. Para malaikat membawa Nabi ke sumur Zamzam, menaruhnya pelan-pelan dalam keadaan terlentang. Jibril kemudian membelah dada Nabi tanpa alat apapun, mulai dari lekukan di bawah leher sampai ke bagian bawah perut. Dan Nabi dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan dibius atau pingsan atau tertidur. Dan ajaibnya para sahabatku, Nabi tidak merasakan sakit sama sekali. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika masih bayi, saat disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, Nabi dibelah dadanya, disucikan hatinya agar bersih dari sifat-sifat kekanak-kanakan, yaitu selalu menuruti hawa nafsu dan diganggu oleh setan. Yang kedua, Nabi pernah dibelah dadanya saat beliau tumbuh dewasa, masih bocah, kisaran umur 10 tahun. Beliau disucikan hatinya agar masa mudanya dipenuhi oleh hal ikhwal atau akhlak yang sempurna. Yang ketiga, saat beliau akan menerima wahyu pertama, agar saat wahyu pertama itu turun, Nabi dalam keadaan tingkah yang sempurna. Dan yang keempat, saat beliau akan di Isra Mi'rajkan, seperti kisah yang akan kami sampaikan ini. Para sahabatku, kita kembali ke kisah malaikat Jibril ketika membelah dada Nabi. Jibril menyuruh malaikat Mikail untuk membawakan baskom tembaga yang dipenuhi oleh air zam-zam. Jibril kemudian mengeluarkan hati sanubarinya Nabi. Hati itu kemudian dikeluarkan, dimasukkannya ke dalam baskom dan membersihkannya sebanyak 3 kali dari berbagai macam kotoran. Lalu malaikat Mikail datang lagi membawa baskom berisi air zam-zam yang bersih, menggantikan baskom yang lama. Dan itu terjadi berulang-ulang kali sampai sekitar 3 kali.
Hingga akhirnya malaikat Mikail membawa baskom yang terakhir, terbuat dari emas yang dipenuhi oleh hikmah dan iman. Mungkin para sahabat ada yang merasa janggal bahwa bagaimana bisa hikmah dan iman itu bisa terlihat dan berbentuk yang bisa diletakkan di suatu baskom atau suatu wadah. Padahal hikmah dan iman adalah makna dari suatu sifat yang tidak bisa terlihat dan berbentuk. Para sahabatku, jawabannya adalah sifat yang tak bisa terlihat dan terbentuk itu mungkin bisa terlihat dan terbentuk. Seperti contoh Surah Al-Baqarah, nanti di hari kiamat akan menjadi berbentuk naungan atau mendung bagi orang yang gemar membacanya. Atau bisa juga Surah Yasin bisa berbentuk menjadi penolong dari siksa neraka bagi orang yang membacanya, dan lain-lain. Masih banyak contohnya, termasuk timbangan amal. Amal itu juga ada bentuknya nanti di hari kiamat. Padahal kalau kita korelasikan amal bentuknya apa, ganjaran pahala itu bentuknya seperti apa, kan tidak bisa kita gambarkan. Nah, seperti itulah hikmah dan iman yang dibawa oleh Jibril. Para sahabatku, Jibril kemudian memasukkan hikmah dan iman ke dalam kalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memenuhinya dengan sifat lapang dada, ilmu, keyakinan dan Islam. Dan setelah selesai, sudah penuh, Jibril kemudian menutupnya sampai rapat. Lalu Jibril mengecap atau menstempel bahu sebelah kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lurus dengan hatinya dengan stempel khatamun nubuwah atau penutup dari para nabi. Dan setelah selesai, dipersiapkan bagi Nabi kendaraan yang bernama Burab yang ada tali kendalinya. Para sahabatku yang masih mengikuti kajian kami, Burab itu adalah hewan tunggangan berkaki empat, berkulit putih, badannya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada begal. Satu lompatannya itu sejauh mata memandang, mempunyai dua sayap di pahanya yang berfungsi sebagai penguat dari kedua kakinya ketika berjalan atau berlari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian naik di punggungnya Burak, dan Burak langsung ancang-ancang melompat untuk berangkat. Jibril lalu memegangnya dan berkata, Burak, tunggu dulu, sabar. Apakah engkau tidak malu? Siapa manusia yang ada di punggungmu ini? Tanpa aba-aba, kau langsung saja mau berangkat. Demi Allah, dia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Sang Burak kemudian merasa malu hingga keringatnya bercucuran. Setelah Nabi duduk dengan posisi yang sudah pas, Burak itu pun berangkat. Dan perlu diketahui para sahabatku semuanya, para nabi-nabi terdahulu itu juga terbiasa menaiki Burak. Termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika berangkat menuju Baitullah dari Palestina, dia juga terbiasa menaiki Burak. Berkata para ulama, para hewan dunia yang masuk surga itu ada 10. Yang pertama adalah Burak, yang kedua adalah ontanya Nabi Saleh, yang ketiga adalah keledainya Nabi Uzair alaihissalam, yang keempat adalah sapinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kelima
dombanya Nabi Ismail. Yang keenam dan ketujuh, burung hudhud dan semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedelapan, anjingnya Ashabul Kahfi. Bagi para sahabat yang mau kami ceritakan tentang Ashabul Kahfi, silakan komen di bawah. Dan yang kesembilan, ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Yang kesepuluh adalah sapinya Bani Israel di zaman Nabi Musa. Akan tetapi, hanya burak dan kambingnya Nabi Ismail yang bukan termasuk hewan dunia. Dua hewan ini adalah penghuni surga asli. Para sahabatku, demikian dulu cerita singkat tentang kisah Isra Mi'raj, dan akan kita lanjutkan di episode mendatang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.